Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya, di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah datang kepada Anda, impian Anda dengan mudah datang kepada Anda, keinginan Anda dengan mudah datang kepada Anda. Apa yang Anda idam-idamkan, apa yang Anda angan-angankan yang baik-baik semoga tiba. Zodiak Leo ada bagian sebagai pemimpin. Ada bagian sebagai pemimpin, penguasa. Dengan penuh gairah ya. Karena zodiak Leo ini mesti penuh gairah. Penuh semangat. Ya itu kan Leo ini kuasanya matahari ya. Matahari. Dalam hal ini kita sebut matahari itu sebagai planet. Walaupun matahari itu bintang ya. Karena mengeluarkan cahaya sendiri jadi disebut bintang. Tapi dalam hal ini dikategorikan sebagai planet. Jadi terpengaruh, planet yang memengaruhinya adalah matahari. Apalagi yang Leo-nya tuh lahir hari Minggu. Nah, itu ada bagian sebagai pemimpin. Minggu itu karakteristiknya tuh matahari. Karakteristiknya tuh sehingga Leo yang lahir hari Minggu itu cocok sebagai pemimpin. Apakah pemimpin di keluarganya, apakah pemimpin di tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat. Tingkat kota. Ada bagian sebagai pemimpin. Percaya enggak? Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Bahkan pemimpin di perusahaan. Pemimpin di perusahaan atau dalam suatu proyek ya. Dia punya anak buah, memimpin suatu proyek. Nah, itu ada bagian karena dia ini terpakai, Leo ini terpakai. Bisa diandalkan begitu ya. Perlu juga ketegasan mengambil sikap. Perlu ketegasan mengambil sikap. Dan perlu ketelitian untuk memilih dan memilah bakat orang-orang yang duduk di samping Leo. Itu perlu ketelitian ya. Mana nih dalam bidang ini orang yang bagaimana, dalam bidang seni misalkan. Dalam bidang ini orang yang bagaimana, dalam bidang ini orang yang bagaimana. Nah, itu perlu ketelitian. Dan yang mendampingi Leo ini dari zodiak Sagittarius akan tambah gairah. Gairah, semangat kerja, semangat memimpin.
perlu keuletan juga ya dalam memimpin. Keuletan selain gairah diperlukan ulet ya. Juga diperlukan penasihat-penasihat yang baik. Jadi Leo juga tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Dia perlu penasihat-penasihat yang baik untuk membimbingnya atau untuk bahkan mendukungnya dalam suatu tujuan, tentunya mendukung dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman. Nah, penasihat ini baiknya yang lebih tua. Baiknya yang lebih tua. Gimana kalau pemimpin suatu negara ada bagian juga Leo ini ya. Pemimpin suatu organisasi ada bagian juga. Dengan semangat dan gairahnya yang kuat, Leo ini bisa, yakin bisa ya, dan karismatik. Jadi punya karismatik Leo tuh ya, karismatik, semangat, gairah. Kecerdasan alami, kecerdasan alami ada, dan intuisi yang kuat. Kecerdasan alami, intuisi yang kuat, gairah, karismatik, kesetiaan, loyal ya, loyalty, kesetiaan, juga keberanian untuk mengungkapkan suatu pendapat yang benar. Nah, Leo. Mantap ya. Mantap Leo ya. Ah, bagi yang pengen ya, Leo pengen jadi pemimpin, itu dari sekarang itu Leo diolah ya. Mengolah jiwa. Perlu mengolah jiwa juga. Pikir, mengolah jiwa, dan punya sifat juga bijaksana ya, ada bijaksana, cuman mesti bisa menanggulangi diri ya. Misalkan ketika marah itu jangan membuat keputusan ketika marah. Leo mesti bisa menanggulangi dirinya ketika dia misalkan ada rasa sakit hati, mesti bisa menghadapi dirinya. Atau ketika tersinggung, sehingga keputusannya itu tidak salah ketika kita bisa mengatasi diri kita sendiri. Benar begitu, benar, benar. Leo senang dengan pengalaman ya, pengalaman-pengalaman, dan itu terkumpul di otaknya, terkumpul di hatinya, dan juga penuh perasaan ya. Jadi menghadapi pengalaman itu dengan perasaan. Ada bagian untuk pemimpin. Oke, zodiak Leo, semoga sehat selalu ya. Ini sekedar intermezzo saja. Semoga sukses.
Mandiri, tentu saja mandiri Leo tuh ya. Mandiri. Oke, zodiak Leo, sukses selalu.